Saya ingin menyapa sahabat Hop Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Dian Pangandaheng, karena kita sedang menerapkan PPKM darurat Jawa dan Bali dan membatasi orang di studio, maka saya akan membuka acara ini. Acara ini akan membahas seputar pertanyaan persoalan rumah tangga keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan menjadi narasumber dan seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola IndiHome Channel 870, melalui media sosial Hop Channel Indonesia di Facebook dan YouTube. Atau Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopchannel.id dan aplikasi Hop Channel Indonesia. Anda dapat mengunduhnya di App Store maupun Play Store di HP Saudara. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyapa keluarga Leo Sumampau dan keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom. Shalom, Shalom. 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 Baik, waktu yang indah ini Shalom. saya serahkan kepada keluarga Leo Sumampau untuk memandu acara obsesi hati ini. Baik, terima kasih Dian Shalom. Para pemirsa yang ada di rumah malam ini adalah malam yang sangat spesial, oleh karena obsesi hati dilihat, disiarkan langsung dari tiga tempat, secara langsung dari Bekasi, dari North Carolina, Amerika Serikat, dan dari Studio Hope Channel yang ada di Jakarta. Jadi, malam ini kita bergembira ya, oleh karena kita boleh uh, tetap bertemu uh, dalam acara obsesi hati, walaupun pemerintah membuat satu uh, hal yang baik untuk keluarganya. Dengan ppkm darurat supaya wabah covid di dki jakarta dan seluruh indonesia boleh kita atas, kita reduce kita atasi supaya jangan menyebar terlalu luas. Baik. Dan topik kali ini ya. luar biasa loh menariknya. Betul. Dan memang uh, suatu hal yang orang takuti atau memang juga harus diwaspadai. Ya. Apa judulnya ya? Perusak perkawinan. Perusak. Ya inilah ya. makanya kalau kita perhatikan kita baca uh, di koran surat kabar di televisi pengadilan agama banyak sekali orang mengantri untuk bercerai makanya malam ini kita akan membahas yang dia akan dibahas oleh keluarga perintah dan ibu Prita Kuntara, apa itu perusak perkawinan tapi sebelumnya kita akan baca ayat inti kita dulu pada malam hari ini ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 4 Ibrani 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah di mana pada malam hari ini kami dapat kembali mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan kirimkan Romo yang kudus agar semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati narasumber kami, berkati jaringan yang dipakai semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkatmu. Tri, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa amin Amin. baik kita akan langsung saja mengingatkan kepada para pemirsa agar pemirsa punya pertanyaan jangan ragu-ragu untuk menekan pertanyaan saudara, ke nomor call center hot channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda atau saudara juga bisa mengirimkan melalui akun media sosial daripada hot channel yaitu melalui Facebook dan juga YouTube saudara tidak usah cantumkan nama saudara Cukup cantumkan pertanyaan dan lokasi di mana Saudara berada. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, berita dan Ibu Pendeta Puntara. Selamat pagi. Shalom. Shalom Tuhan memberkati. Ya. ya. Baik, kita sudah tidak sabar lagi nih Pendeta untuk mendengarkan pembahasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Puntara. Dipersilakan. Ya. Terima kasih. Bisa yang berbahagia, kita semua merindukan suatu rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang bukan hanya sementara tetapi berlangsung sampai maut memisahkan kita. Namun ternyata bahwa dalam kenyataan banyak sekali yang telah mengalami permasalahan. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari apa yang kita sebut sebagai perusak perkawinan. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi terdapat dalam satu Ibran, disebutkan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Jadi, jangan sangat jelas bahwa kita harus mempunyai, mempunyai penghormatan kepada perkawinan. Jangan mencemparkan tempat tidur, artinya ada suatu hubungan yang tidak layak. Ya. Dan itulah yang sering menjadi suatu masalah di dalam rumah tangga. Nah, untuk itu, kita masing-masing menyadari bahwa suami istri, ya, sebelum pernikahan atau dalam awal pernikahan, sudah menyadari sepakat bahwa kita ini berbeda. Laki-laki ya. ya. tidak sama dengan perempuan ya. dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Jadi harus ada tinggi. ada interestnya yang ya. berbeda, pemahaman yang berbeda. Tetapi ya. kita ingin coba lihat apa yang sering menjadi pengganggu daripada perkawinan. Ya. Itulah sebabnya kita sebut perusak perkawinan. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama. Ya. pertama sekali kita lihat adalah ini apa yang disebutkan dalam bahasa Inggris overcommitment and physical exhaustion artinya terlalu banyak komitmen dan kecapean yeah. ya nah apa yang dimaksudkan ini kita coba lihat apa yang dalam Alkitab dalam Matius pasal 6 ayat 24 tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ma nah, satu perkara yang sering kita pikirkan, oh ini masalah memilih antara Tuhan dengan mengirim masalah uang ya. Mamon Ma itu adalah lambang daripada uang. Namun ini berbicara juga banyak dalam soal rumah tangga. ya, Yaitu bahwa kadang-kadang orang itu mempunyai komitmen yang terlampau banyak sekali. Misalnya sebagai ambil contoh, ya. Kalau misalnya seorang itu masih pengantin baru, Kemudian uh, sang istri masih ambil kuliah atau suami sedang ambil kuliah saat yang sama harus bekerja pada saat yang sama mempunyai anak ya, hmm. yang masih uh, bayi. Coba bisa bayangkan ya uh, mereka mempunyai kegiatan yang berlipat ganda ya itulah yang disebut over commitment. Hmm. Ya. Dan over commitment ini bisa menyebabkan ya masalah yang uh, terjadi adalah kecapaian ya hmm. dan kecapaian mengganggu akan rumah tangga. Apakah ini yang terjadi? Oh iya, saya punya teman banyak sekali waktu di sekolah di kedokteran juga. Wah, dia bilang Bagaimana saya mesti mau belajar untuk ujian, sedangkan pulang ke rumah, anak bayi saya sakit. Jadi saya harus bawa ke rumah sakit, di infus lagi, mana lagi bisa belajar. Jadi akhirnya karena over commitment ini ya, tentu sebagai ibu rumah tangga dia harus mendahulukan dulu anaknya yang sedang sakit. Jadi akhirnya tidak bisa tidak bisa cocok jadi suami istri jadi jadi bertengkar karena gara-gara bertengkar ya uh, pendidikan jadi terhalang halang. kemudian pekerjaan terganggu mereka masih perlu juga untuk hidup dan mereka yeah. tidak bisa bergantung kepada orang tua Coba hmm. so, bisa bayangkan begitu banyak sekali masalah-masalah ini menyebabkan rumah tangga itu makin lama makin retak yeah. itulah sebabnya pemirsa yang berbahagia hindarkan nah, apa over yang disebut over Commitment. komitmen. Yeah. Jangan menikah sebelum kelar sekolah. Karena kalau sudah lagi sekolah dan menikah dan punya anak lagi itu waduh itu satu problem yang real yang tidak bisa disingkirkan. Dia harus utamakan dulu bayinya, anaknya dulu uh, yang sakit ya. Tapi kalau kalau sudah 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 selesai sekolah, nah itu ada 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 lebih longgar sedikit. Ya, karena berbeda misalnya saya ingat waktu ambil paskar Sarjana, ya ambil S 3 di Andrews University, ya saya memang full time students, ya ya kerja sedikit, tetapi istri saya tidak bekerja. Ya, hmm. Jadi dengan demikian dia bisa membantu dalam menyiapkan makanan ataupun yeah. juga kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya. Jadi jangan sampai over commitment. Oke, okay. yang berikut adalah ya hmm. yang dikatakan dengan excessive credit and conflict over how money will be spent jadi penggunaan kartu kredit yang terlalu banyak dan timbulkan konflik sebagaimana uang yang dipakai itu untuk apa saja, hmm. ya pengantin baru apalagi Yeah. Uh, khusus dalam dua tahun pertama sudah pernikahan kan masih dalam masa adjustment, ya, penyesuaian diri. Jadi uang terbatas tetapi kebutuhan sangat banyak sekali. Dan akibatnya sering apa gunakan kartu kredit dan yeah. uh, atau berhutang. Apa yang Alkitab katakan? Yeah. Alkitab masih belum ada apa yang disebut kartu kredit, tetapi kita coba lihat Amsal 22 ayat yang ketujuh yeah. Orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak daripada yang menghutangi. Iya, kemudian kita lihat juga dalam satu Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, dua perkara yang kita harus hindarkan, yaitu hanya mengejarkan uang atau coba ke sebab ke, kekurangan uang, kemudian tidak membayar dengan cash, tetapi dengan apa? Kartu kredit, ya, padahal interestnya tinggi, padahal interest-nya ya. tinggi, dan dia tidak tahu bagaimana cara membayar akan kartu kredit tersebut. Ya. Makanya, anjuran yang sering diberikan oleh para penyuluh pernikahan, ya, adalah bagi mereka yang baru saja menikah, bayar cash, cash ya, kecuali rumah, ya. kecuali rumah, atau rumah kalau tahu bahwa... Uh, sudah ada ancar-ancar untuk membayar akan rumah, mortgage, ya. mortgage ataupun mobil, ya hmm. maka uh, kalau sudah ada ancar-ancar income-nya dan sebagainya, baru kita misalnya ada komitmen. Hmm. Uh, tetapi kalau misalnya pekerjaan masih percobaan, hmm. Anda sudah beli rumah atau hmm. sudah beli mobil, ya maka Anda masih belum siap untuk menghadapinya hmm. dan kritik bisa, artinya masalah bisa terjadi. Hmm. Ya. Yeah malahan baru baru uh, Sabtu lalu saya bertemu dengan teman saya katanya, waduh dia bilang saya di PHK kan, jadi waktu membeli rumah itu waktu dia mulai kerja, padahal baru masih uh, percobaan, artinya belum belum jadi pegawai tetap. tapi dia sudah beli rumah, jadi komitmen untuk bayar mortgage itu untung ada anak-anak yang bisa tolong membantu. nah kalau orang baru mulai nikah Wah itu akan menjadi persoalan sebab uh, dia punya kredit card, nggak bisa dibayar karena dia masih belum mempunyai pekerjaan yang stabil. Jadi hindarkan kembali Akhirnya, kepada masalah ini. Kemudian selfishness, ya, mementingkan diri. diri. Ya. Nah, apa yang sering terjadi ialah bahwa masing-masing memikirkan sang suami pikirkan diri sendiri, sang istri juga pikirkan diri sendiri. Kita coba lihat ayatnya ya, ya. Uh, apa yang dikatakan di dalam. Uh, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya. Jadi pengikut daripada Yesus harus siap untuk tidak mementingkan diri, dia hmm. tidak mau tidak uh, hanya, hanya kemauannya sendiri saja terpenuhi. Yeah. Dan bagaimana yang sering terjadi dalam rumah tangga? Yeah. Hmm. Ya sebaiknya kalau ada givers ya, ada ada yang mau memberikan Uh, kepada memberikan kesenangan kepada uh, partnernya atau spouse-nya ya justru yang paling ya penting adalah suami istri haruslah menjadi yeah. the givers yeah. <laughs> artinya kita harus selalu siap untuk, untuk memberikan memberi. kebahagiaan, oke? Okay? Yeah. Jangan Jadi, hanya mau minta-minta aja. Jangan hanya mengharapkan kemauan kita saja yang terpenuhi. Hmm. Dan kalau kita mau kepentingan kita saja yang terpenuhi, itu ah, menunjukkan itu. kita masih belum dewasa dan belum dewasa. Ya. Belum dewasa akan hmm. timbul berbagai macam permasalahan-permasalahan. Permasalahan, yeah. ya. uh, itulah yang kita harus sindarkan, Oke, okay. hmm. nah sekarang kita coba lihat kepada yang berikut. Yang keempat, yaitu perusak perkawinan adalah unhealthy relationship with in-laws. Jadi hubungan yang tidak sehat, apakah dengan mertua, apakah dengan ipar, dengan hmm. sanak saudara daripada pasangan kita, itulah yang membuat perusak uh, daripada perkawinan. Nah, apa ini ada contoh Alkitab? Kita coba lihat ya, hmm. di dalam di dalam buku Kejadian 27 ayat 46. Dikatakan kemudian Ribka berkata kepada Ishak, Aku telah jemu hidup dengan perempuan-perempuan herd itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini semacam perempuan herd itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jadi sudah frustrasi dia, sangat-sangat frustrasi ya, dengan apa? Dengan menantu menantunya. dan menantu juga frustrasi dengan mertua. Hmm. Nah, ini yang sering terjadi ya adanya orang yang ketiga atau uh, tidak bisa sesuai dengan ya dengan mertua ataupun dengan ipar ya baru-baru saja uh, kita dapatkan seorang yang berkata kepada kami ya ini terlalu sekali para saya ya masa dia telah marah-marah uh, kepada saya kalau sekali terjadi lagi kepada saya saya akan tempelin dia <guluh> biarlah dia nyaho <guluh> nah sudah-sudah sekalian ya apa yang sering terjadi adalah Eh, sang suami istri, kalau sudah menikah, Sebenarnya hubungan mereka harus seperti apa? Seperti eh, dua kertas dua yang sudah dilan. kertas yang sudah dilan menjadi satu, dan tidak boleh seorang itu lebih erat dengan ipa dengan saudaranya sendiri atau orang tuanya sendiri. ya yang lebih erat dengan, daripada dengan... Apa? pasangannya, pasangannya ya. hmm. Jadi kalau misalnya uh, ini terjadi, maka kembali permasalahan-permasalahan itu terjadi. Dan selama uh, program daripada obsesi hati ini kita dapatkan banyak, banyak sekali. sekali pertanyaan yeah. ya. Yeah. Apakah hmm. persoalan dengan ipar? Apakah persoalan hmm. dengan mertua? Aduh banyak sekali jadi ingatlah jangan ada unhealthy relationship jadi cara yang terbaik dan sehat kita adalah ya yeah. kasihilah mertua yeah. kasihilah saudara yeah. sepupu, sepupu dan sebagainya atau saudara uh, besan dia yeah. in laws, in -laws yeah. ya yeah. ipar ya yeah. yeah. kasihilah mereka tunjukkan kebaikan sebab karena wah dia coba coba campur dan sebagainya dan uh, dia benci kepada saya yeah. Ya coba bisa bayangkan itu mertua ataupun juga ipar anda itu sudah hidup dengan suami atau istri anda itu puluhan tahun dan sekarang untuk baru saja menikah dengan anda kan masih ada perasaan ya, ya. Uh, erat dan sebagainya jadi ada cara yang terbaik adalah anda pun mengasihi mereka sehingga anda tidak usah pusing dan berbagai macam permasalahan yang telah terjadi oke okay? oke okay. Nah, sekarang kita coba lihat kepada poin yang uh, berikutnya. Oke. Okay. Yang kelima adalah unrealistic expectations. Pengharapan yang tiada ristis, uh, ya, tidak realistis uh, tidak realistis, ya. realistis. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat kepada Alkitab, Keluaran 20 ayat 17, ini adalah satu daripada 10 hukum. Apa yang dikatakan? Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyainya. Oke, apa yang dimaksudkan jangan mengingini ini adalah satu dasar daripada mulainya suatu e, e, dosa ya mulai dengan ingin. Nah permasalahannya ialah ya. Uh, mengingini atau mengharapkan sebelum waktunya, yeah. ya. misalnya yeah. baru saja menikah, ya kemudian saya perlu punya rumah, ya yeah. dan rumah ini haruslah di kawan kawasan kawasan yang yang tertentu, yang tertentu <laughs> yaitu kawasan mewah, ya yeah. saya tidak mau pindah-pindah terus, ya dan sebagainya, padahal baru menikah. Jadi perlu adanya suatu masa penyesuaian diri, menerima seadanya. Sangat penting untuk menerima satu sama lain. Jadi jangan mengharapkan terlampau tinggi, banyak, terlalu tinggi, tinggi ya. Yeah. Dan ini sudah harus diketahui sebelum perkawinan. Oke. Okay. Hmm nah itu merupakan satu perusak, uh, pernikahan, perusak pernikahan yang ya. kelima. nah sekarang bagaimana dengan yang keenam? ya space invaders ya bukan dari dari angkasa ya tetapi adalah hmm. penyerang keluarga ya. Uh, sebab orang itu masing-masing mau untuk mempunyai ada space ya, ada uh, privacy. Ada, ada privacy, ya. Sedangkan kita punya cucu juga masih kecil-kecil ya uh, Chelsea dan Caitlin, kadang kadang dia bilang, saya mau main dengan kamu kakak. Tapi Chelsea bilang, oh enggak, saya mau main dengan saya punya diri sendiri. Jadi kasihlah waktu untuk dia main dengan diri sendiri. Kasihlah waktu untuk suami dan istri mempunyai waktu tersendiri. Tidak usah mem memasuki orang punya space ya. Oke. Okay. Nah, hmm. sekarang kita coba lihat dua ayat yang sehubungan dengan ini ya. Yang pertama adalah Kejadian 21 ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu berserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Isya." Jadi, harus ada space. Jadi, antara... rupanya di sini adalah ada orang ketiga yang ya. coba mengambil tempat ya. daripada keluarga Abraham, ya, hmm. sampai tidak bisa tahan, ya, oleh sebab ya, kadang-kadang ini, ya, yang jadi majikan disuruh diejek oleh, oleh isi tempatnya, ya, ya. hmm. jadi dikatakan, ya, usir dia ya, <laughs> ya, tidak mau dia punya tempatnya itu, ya, space-nya itu diambil oleh pembantu. Hmm. Oke, okay. nah sekarang kita coba lihat contoh yang lain dalam satu Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Jadi nah, ada space untuk waktu sementara. Ada ya. sementara waktu untuk sendiri. Yeah. Ya. Nah ini sangat penting sekali. Kadang-kadang orang ya, mau menyendiri, dia mau berhubungan dengan Tuhan yang khusus ya, tetapi selalu diganggu oleh pasangannya. Yeah. Ya, ya. Ayolah kita bermesraan dan sebagainya. Tetapi justru pada waktu dia sedang ingin untuk ber mm. menyendiri, ya, yeah. privacy. Yeah. Jadi yeah. jangan sampai itu di uh, ambil waktu. Tetapi ini haruslah bersifat sementara dengan yeah. nah, yeah. Uh, yeah. harus kembali bersama-sama supaya jangan terjadi suatu godaan mm. yang uh, yang berbahaya ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi Uh, perlu ada persetujuan bersama jika lo ada waktu untuk mengendiri ya kadang-kadang kita mau ya hanya waktu dengan Alkitab saja dan berdua sendiri, nah, ya. sendiri ya jadi kita harus hargai waktu kesendirian, kesendirian itu. Okay. Baik, nah sekarang kita coba lihat yang berikut. Yang ketujuh adalah sexual frustration and its partner, the greener grass of infidelity. Artinya, ya yeah, dilihat yeah, frustrasi oh, dalam yeah. hubungan seks, seks dan yeah. tertarik kepada orang lain di orang lain itu dapat lebih apa namanya uh, bagus lebih daripada bagus, pasangannya ya, dan uh, uh, dan sebagainya. Yeah. Uh, coba lihat Alkitab yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman Jangan bersinar, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi, eh, pikiran itu harus dijaga, ya. ya Jadi, jangan... kita harus mempunyai satu pikiran yang kudus, ya, dan kita tidak pernah memikirkan kepada orang yang lain. Kemudian, kita masing-masing menyadari bahwa dosa itu dimulai dari pikiran, hmm. ya, dan jangan sampai ada orang yang ketiga. Ya, ya di dalam setiap rumah tangga yang bisa merusak akan rumah tangga tersebut. Iya, ya. seperti di sini selalu dikatakan the grass looks greener from the neighbor. Jadi kelihatannya seperti rumput itu lebih menarik, ya. lebih ya, hijau, lebih cantik uh, dan sebagainya. Ya, ya. tapi ya. belum tentu kalau mau uh, pergi sana tengok juga rumputnya pun sama aja dengan rumput kita. Begitu juga dengan orang yang memikirkan bahwa wanita yang lain lebih bagus daripada pasangannya. Dan inilah yang harus dijaga, ya. Dan kadang-kadang uh, Terjadi, oleh sebab memikirkan kepada yang lain, dan ada ketidaksetiaan, terjadi perceraian, dan ya. sesudah terjadi perceraian, dia bersama dengan orang yang e, di mana ada dia punya pil atau dia punya will, dipikirnya nah. akan lebih berbahagia. Nyatanya apa? Sama aja, <laughs> lebih lebih lagi besar masalahnya. Uh. Makanya, perceraian kedua lebih banyak dari perceraian, perceraian pertama, ya, ya. Ya. jadi bertahan ya untuk... Uh, inilah kekasih yang Anda sudah kasihi sejak masa sebelum menikah dan pada saat berbulan madu jadi Anda harus pertahankan itu sampai ya maut memisahkan. Baik, kemudian ya bisnis kolaps ya bangkrut. Jadi perusak perkawinan itu kalau terjadi uh, uh mereka punya perusahaan itu bangkrut ya. Bisa ya. juga ya. ya. Di, bisa, ya uh, pasti. Ada orang yang mengatakan, oh saya cuma cinta kamu karena kamu punya uang. Kalau kamu sudah nggak ada uang bangkrut sudahlah. Uh, saya pun agak keluar. Nah, itu yang bahaya. Nah, bukan cintanya cinta, bukan cinta bukan yang sesungguhnya. Sesu, kalau men, mencinta dengan sebenarnya dikarenakan ya. aku akan mengasihi kamu aku, waktu, waktu susah atau, susah atau senang, ya. waktu masa keberuntungan atau kemalangan, ya. waktu sehat atau sakit. Tetapi ya. kita dapatkan ada orang yang justru pada saat ada masalah ekonomi kemudian apa cerai, cerai. sebab Terus. itu ini juga harus dihindarkan ada contoh Alkitab atau tidak <laughs> coba lihat Ayub 2 eh, 9 dan 10 maka berkatalah istrinya kepadanya masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu kutukilah alamu dan matilah tapi jawab Ayub kepadanya engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba bayangkan, Ayub sudah hancur berantakan, dia yeah. punya bisnis ya. Yeah. Yeah. Dia anak punya sudah anak-anak 10 meninggal, kemudian apa yang terjadi Hatanya. dengan dia punya harta, rumahnya ter uh, artinya hilang semua. Kemudian apa kambing -kambing yang terjadi dengan kambing-kambing domba, kambing domba dan dia punya onta semuanya musnah ya. Hmm. Jadi betul-betul dia bangkrut ya. Hmm. Dan istrinya katakan maukah masihkah engkau bertekun dalam ya. kesalehanmu? Kita mengharapkan bahwa kita boleh menjadi suatu pasangan yang tetap setia walaupun dalam suami keadaan, dalam keadaan bangkrut sekalipun ya. justru pada masa seperti itu diperlukan Perlukan support, support. support. dari okay. istrinya. Ya, jadi itu satu hal yang perlu kita harus ingat. Oke, okay. hmm. tetapi apa itu jadi? Oh, Kalau dalam sukses, keadaan successful business juga. Ini merupakan satu perusak perkawinan. Dulu katanya mungkin waktu miskin ya masih setia. Justru sudah sukses, wah, sudah main perempuan, main ini dan apa? Jadi artinya sukses itu juga bisa menjadi perusak daripada perkawinan. Oke, okay. apa yang terjadi di dalam Alkitab ya Yakobus 5 ayat 1 sampai 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan. Ngengat emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta. Pada hari-hari yang sedang berakhir. Rupanya, walaupun mempunyai harta yang banyak, bisnis yang berhasil, ternyata tetap tidak menjamin akan kebahagiaan. Mm -hmm. Sebab, mengapa? Ternyata mereka memikirkan dengan keuangan sampai mereka tidak memikirkan hubungan dengan Tuhan, hubungan satu sama lain. Right. Yeah. Bahkan hubungan ini dalam konteks kita lihat bagaimana hubungan dengan pegawai juga bermasalah. Yeah. Mereka coba menahan akan gaji pada pegawai. Jadi hubungan relationship diganggu oleh sebab apa? Sukses, Sukses ataupun ya? memikirkan di dalam soal apa? harta. Itulah hmm. sebabnya ada satu ayat yang saya ingin berikan, tetapi Mas uh, tidak sempat masuk di sana di dalam Amsal delap, uh, 30 ayat, ayat yang ke-8. Dikatakan, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan." Hmm. Ya, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Wah, ini uh, jangan miskin sekali, jangan, jangan juga ter terlalu kaya. kaya. Kenapa? Sebab kekayaan bisa memisahkan kita dari Tuhan atau dari pasangan kita dan kesetiaan kita menjadi masalah. Iya, yeah. ini satu hal yang uh, ingat ini kekayaan, juga. sukses bisnis bisa menjadi Berusak, perusak ya, pertawinan. dalam perkawinan. Okay. Jadi cukup cukupan aja lah. Cukup -cukupan. Ya, ya. Nah yang berikut alkohol Al alcohol and substance abuse. Jadi alkohol dan narkoba yeah. ya narkotika yeah. ya yeah. Itu, itu bisa itu. menjadi merusak. Uh, perusak. perusak. Oke. Okay. Yeah. Amsal 20 ayat 1 sampai yeah. dua. Ya ini kita sudah uh, pelajari juga dahulu yaitu dimana anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terkurung kurung karenanya. Kalau sudah mabuk ya. Yeah, istri pun bisa dipukul ditendang. Ya, ditendang dilempar dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perusak daripada perkawinan. Dan uh, jangan coba-coba dengan uh, sloki yang pertama. Yeah. Ya sebab oh saya tidak akan uh, terpengaruh ya. Sebab siapa yang mencoba sloki yang pertama dikatakan bahwa 20% menjadi pemabuk ya. Yeah. Jadi uh, dalam satu, uh, seminar yang lain saya pernah coba ceritakan, ya. Kalau Anda punya satu anjing, ya, dan anjing itu akan menggigit It. satu dari lima tamu hmm. Apakah Anda akan pelihara itu? Anjing, sudah <laughs> jelas enggak? Nah, harus didarkan itu anjing sama sekali. Jadi demikianlah sifat untuk minum minuman keras, hmm. oke, okay? mengganggu rumah tangga. So, akan jadi adiksi, yeah, okay. ya. Kemudian jadi yang, adiksi yang terakhir adalah. Pornografi, gambling and other addictions. Jadi ini merupakan suatu uh, adiksi juga apakah Ya, adiksi ya, pornografi, judi adiksi. Wah, kami punya teman-teman ya ataupun ada juga family yang sampai bercerai oleh sebab judi ya. ya. Dia tidak bisa apa namanya mengalahkan sifat judi ya. Uang daripada istrinya diambil, kredit kemudian kredit kartunya diambil. diambil dan sebagainya hanya untuk berjudi. Ah. Kemudian pornografi ah. yang dia lihat hanyalah kegiatan-kegiatan pornografi yang mengganggu akan hubungan akan suami istri. Yeah. Baik, jadi uh, kita coba lihat dia ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, kita perlu untuk mengekang diri, mengekang diri sehingga hmm. kita tidak jatuh kepada soal pornografi, ataupun juga penjudian, ataupun hal-hal yang disebutkan tadi. Baik, dan kita kembali kepada poin yang sangat penting untuk hubungan rumah tangga: bagaimana harusnya kita miliki hubungan, yaitu komunikasi Dengan segitiga. <laughs> Kalau ada Tuhan, kalau kita dekat kepada Tuhan, suami dekat kepada Tuhan, istri dekat kepada Tuhan, maka kita mempunyai perbedaan yang uh, makin sedikit makin ya. Makin sedikit Sehingga ya. kita makin cocok, makin harmonis dan sebagainya. Dan lebih dekat kepada Tuhan, kita dan lebih, lebih dekat. mengasihi, lebih lemah lembut ya, hmm. lebih ramah tamah, lebih suka memohon maaf ya. Jadi masalah itu dapat banyak teratasi dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya ayat yang sering kita sebutkan adalah Mazmur 127 ayat 3 ayat 1. Jika Tuhan yang jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi memang Tuhan harus jadi center, harus jadi pusat daripada keluarga kita. Kalau enggak jadi rusaklah. Inilah perusak perkawinan yang Paling hebat adalah setan selalu berusaha untuk uh, tidak uh, memberikan keluarga itu memusatkan centralize Kristus di dalam keluarganya. Iya, kalau rumah tangga sudah hancur maka gereja juga hancur, ya sebab anggota juga. gereja ke masyarakat juga hancur. Itulah sebabnya maka kita harus mulai dengan rumah tangga yang kuat sehingga gereja juga kuat ya atau masyarakat. komunitas juga masyarakat juga kuat dan negara kita ke negara yang kuat ya kalau rumah tangga rumah tangganya itu adalah kuat ya, ya. jadi demikianlah uh, kita sudah bahas ya sebelas perusak, ya sebelas perusak, sebelas perusak. perusak. perusak Perkawinan. semoga ini tidak akan terjadi di dalam rumah tangga anda dan rumah tangga anda adalah yang yang uh, sehat bahagia, langgeng, untuk, ya, sampai selama-lamanya sampai, sampai mau memisahkan rumah tangga. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk pembahasan yang sangat baik ya pendeta dan ibu. Tentunya ini modal untuk uh, rumah tangga rumah tangga, baik yang baru ataupun yang rumah tangga rumah tangga yang sudah senior ya. Kami Terima kembali mengingat, senior. ya. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan ataupun pertanyaan atas persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, silakan mengirimkannya ke nomor call center HOPE Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda ataupun melalui uh, media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Baik, kita masuk ke seksi tanya-jawab. Kita akan mengikuti yang satu ini. Sesudah Baik, kembali lagi dalam acara obsesi hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, saya akan bacakan langsung pertanyaan yang pertama, pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaannya, Pak Pendeta, mau bertanya? Suami saya meninggalkan rumah, hidup bersama perempuan lain. Apakah saya masih boleh berkomunikasi? Karena saya masih berharap dia pulang kembali. Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya. Suami saya udah setengah bulan belum kembali ke rumah. Udah kontrak sama perempuan lain. Saya kadang ikhlas hanya menunggu tuntunan Tuhan. Kadang-kadang sedih sekali saya, Pak Pendeta. Lalu saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah 32 tahun berumah tangga. Anak saya umur 30 tahun dan belum menikah seorang laki-laki. Udah, sudah 32 tahun ini. Silahkan pendeta dan ibu pendeta untuk menjawabnya. Ya. Uh, kalau seandainya ini sudah berzina. kalau seandainya seorang meninggalkan rumah tangga bersama dengan wanita yang lain, itu artinya sudah pelanggaran kepada sumpah perkawinan. Hmm. Ya. Jadi kalau misalnya sudah per, sumpah, pelanggaran kepada sumpah perkawinan, artinya Uh, ini boleh menjadi suatu dasar untuk, untuk perceraian. namun tidak selamanya harus bercerai. Ya, kalau misalnya anda masih bisa memaafkan dia dan dia bisa untuk kembali, ya, uh, itu adalah satu yang sangat uh, baik. Ya, jadi anda mengharapkan supaya dia kembali adalah baik ya boleh ya kalau dia betul-betul kembali ya dan dia bisa tinggalkan akan uh, wanita dan tersebut lain. ya wanita tersebut dan akan bersatu dengan uh, anda kembali ya dan anda siap untuk memaafkan maka itu adalah satu perkara yang baik namun dengan sendirinya uh, anda tidak bisa memaksakan ya akan anda punya kemauan ya kalau dia memang uh, uh, tidak mau kembali ya uh, dengan sendirinya akan ada ada, ada suatu uh, hal yang bisa menjadi satu alasan untuk suatu perceraian yeah. ya tetapi yeah. tidak selamanya harus bercerai mm -hmm. mengharapkan suami itu kembali adalah baik tetap banyak berdoa ya uh, supaya suami boleh sadar uh, atas kesalahannya, kesalahannya. Ya, dan boleh kembali dan memulai satu hidup yang baru ini mungkin juga anaknya sudah 30 uh, umur 30 tahun belum menikah mungkin dia tidak mempunyai good model dari bapaknya jadi dia sampai takut untuk menjenjang perkawinan ini karena wah takut juga nanti akan jadi perceraian sebab dia lihat bapaknya tidak tidak menjadi contoh yang baik jadi ya. ya, memang sangat menyedihkan ini. Ya baik, mungkin kita hanya juga turut mendoakan juga pendeta dan pendeta atas pergumulan rumah tangga yang berat ini. Kalau berat ini, ya sangat kalau berat. kita yang mengalaminya ini berat sekali. Ya, berat, kita, ya. ya kita ikut mendoakanlah untuk ya ibu ini ya seorang ibu ya. ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Shalom. Sudah satu tahun saya berjuang dan bergumul dalam Tuhan atas hubunganku dengan seorang yang beda negara. Kami dua sudah sepakat berjanji untuk bertemu, namun banyak hal buruk dari dia yang sering buat saya kecewa. Lalu saya berdoa, mohon pada Tuhan, kalau dia bukan jodoh saya, Tuhan bisa jauhkan dia dari saya. Tapi kadang hilang, dua tiga bulan muncul lagi. Saya mau benci dia pun nggak bisa. Pokoknya dia itu hilang muncul. Dia pernah bersumpah demi nama Tuhan kalau dia tidak ada perempuan lain. Saya nggak percaya. Tapi saya mau sama yang lain pun tidak bisa. Hati saya fokusnya ke dia. Sedangkan dia nggak tahu serius apa enggak. Saya harus bagaimana? Ya, sepertinya ini masih pacaran. Sepertinya pendeta dan ibu pendeta. Silakan berbicara. Yeah. Ya. Ya. Sebab belum ada komitmen sama sekali, hanya baru dia bilang bagaimana. Ya. Uh, kembali uh, jangan dibawa oleh perasaan. Hmm. Kemudian uh, anda masih belum mengenal dia, hmm. ya. Sebab anda belum pernah bertemu, ya. Jarak jauh walaupun misalnya pakai FaceTime selalu, ya. Uh, saya tidak tahu uh, anda sudah lihat mukanya atau tidak. <laughs> ya Sebab, banyak sekali sekarang, ya, hoax-hoax uh, yang artinya yang menyamar seperti dia seorang yang mengasihi seseorang tetapi tidak pernah tunjuk mukanya, mm -hmm. ya. mm -hmm. kemudian uh, dipikirnya bahwa dia adalah uh, orang yang uh, dia kirim foto tapi foto ganteng ya dan tapi sebagainya. bukan foto dia, tapi bukan foto dia, mm -hmm. ya. jadi hubungan yang yang jarak jauh beda negara ya uh, jangan terlalu banyak diharapkan mm -hmm. dan anda jangan terlalu Uh, dibawa oleh emosi dan merasa bahwa inilah orang yang menjadi jodoh Anda. Oke. Okay? Hmm. Kalau dia bertanggung jawab, ya yeah maka kalau misalnya akan ada pertemuan, oke okay, dia akan datang untuk bertemu, ya kemudian dari hasil pertemuan itu maka anda dapatkan bahwa uh, cocok atau tidak. Ya. Jangan pernah menyerahkan diri uh, atau menerima suatu lamaran sebelum anda mengenal dengan jelas tentang orang hmm, ini latar ya. belakangnya bagaimana dan sebagainya. Ya. Jadi uh, kalau saya lihat, ya uh, anda tidak ada masalah untuk bergaul dengan orang Para lain, lain ya. Ya. dan biarlah uh, orang lain itu uh, orang ini, misalnya muncul kemudian hilang, muncul hilang, ya uh, itu hanyalah sebagai satu uh, penambah berita, tetapi uh, jangan menjadi penyebab apa anda langsung kom bikin komitmen, komitmen dengan ya. seseorang tidak boleh membuat komitmen sebelum anda betul ketemu dengan dia. Ya. Ya. Malahan kita selalu menyatakan bahwa lebih bagus adanya grup dating. Ya, itu sudah lihat satu sama lain. Tapi da dalam satu grup dan setelah kita perhatikan di dalam grup dating itu, oh ini orangnya memang cocok bagus saya. Baru kita single dating. Apalagi ini yang hanya muncul sekali sekali. Sebab kalau kita belum kenal orang itu, kita sudah buat komitmen itu akan membawa penyesalan di hari kemudian. Sekarang masih belum ada ikatan, nggak jadi ma masalah. Ya. Kemudian uh, saya tidak tahu apakah ini pertanyaan dari orang yang sama yang menanyakan minggu yang lalu, ya, uh. yang dikatakan berbeda agama, berbeda negara dan belum ketemu. Uh. Ya. Jadi kalau misalnya itu sudah berbeda agama, ya uh, lebih bagus Anda tidak pernah memikirkan uh, lagi hubungan dengan dia. Uh -huh. ya. Oleh sebab Ya, berbeda agama, ya, adalah perbedaan agama. Itu berarti perbedaan dalam filsafat, kehidupan, tujuan hidup, kemudian kegiatan semuanya. Semua akan berbeda. berbeda ya. Ya, cara. Jadi, jangan pernah membuat suatu pengharapan kepada uh -huh. seorang yang dengan jarak jauh dan apalagi sudah berbeda agama. Uh -huh. Baik, terima kasih. Kalau sudah ketemu ya, kalau sudah ketemu mengenal yang baik-baik, ya, mempunyai iman yang sama, maka itu boleh memungkinkan suatu kebahagiaan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta jawabannya. Memang kalau belum pernah ketemu, ini ada istilah seperti beli kucing dalam karung gitu ya, kalau nggak salah pendeta dan ibu pendeta. Yeah. <laughs> benar, benar. nanti, nanti ditampak di apa di Facebooknya ganteng pas sudah ketemu tua renta, aduh kasihan kan ya. jadi terima kasih Kasian. untuk jawabannya dan penelitian ibu uh, Pendeta. baik pertanyaan berikut Bagaimana menyikapi suami yang suka cemburu bila ketemu dengan mantan pacar saya Padahal itu adalah cerita lama dan sekarang kami hanya berteman biasa saja hanya suami suka menyinggung-nyinggung atau memancing saya bila baru bertemu dengan mantan itu kenapa suami suka begitu ya Padahal dia sudah tahu bahwa saya memilih dan menikahinya. Kenapa masih sering sing singgung masa lalu hubungan saya? Itu pertanyaan pendeta. Itu pertanyaannya juga saya kenapa itu istri suka ketemu mantannya ya? Jadi silakan pendeta ibu pendeta ini. Jadi uh, jawab saja dia ya. sayang cemburu ya. <laughs> Ku sudah berikan semuanya kepadamu, sudah kulupakan itu. Ya masa hmm. lalu. Jadi ya. tetap tunjukkan kasih sayang anda, bapak anda tidak memikirkan kepada yang lain, ya dan sebagainya. Ya, jadi uh, kecemburuan mungkin oleh sebab, juga kurang, timbul expression. Oleh sebab kurang expression. Kurang expression sebab, daripada ya. ya. Jadi, jadi anda tunjukkan kasih sayang, Bahwa nah. anda uh, uh, tidak memikirkan lagi ya. dia. Dan sebagainya. Dan uh, tunjukkan bahwa anda adalah orang yang dapat dipercaya, ya. tetap mengasihi. Hmm. Ya, maka uh, ini dia hanya perlu satu assurance, ya, so, satu jaminan bahwa dia Jaminan dia... bahwa tetap disayangi, bahwa dia adalah pilihan anda. Ya. ya, jadi tunjukkanlah itu dengan kasih sayang. Ya, kalau dia cemburu hadapi dengan senyum, jangan marah. <laughs> kalau misalnya Anda marah, jadi kelihatan ya. Oh, ada apa-apa? Ada apa-apa? Ya? <laughs> jadi, oh. Kalau misalnya ini berikanlah dengan secara berguru ya, ya sayang semburu ya, sayang nggak <laughs> ada apa-apa sama dia. Ya. <laughs> Baik, terima kasih. Terima kasih itu harus diekspresikan. Kalau nggak diekspresikan, orang itu merasa uh, uh, tidak ada jaminan. Oke. Okay. Mungkin itu yang saya bilang tadi pendeta-pendeta mungkin uh, istrinya juga ini harus istilahnya tanda kutip tahu diri. Kalau saya nggak tahu apakah mantannya ini teman, ya apakah mantannya ini teman kerja atau kok bisa sering ketemu itu kalau nggak perlu-perlu banget ngapain iya. ketemu? Bukan begitu ya pendeta ibu pendeta ya? Iya betul iya. Betul, betul, betul Jadi uh, tunjukkan bapak anda tetap dipercaya dan oleh sebab itu tidak perlulah ya kalau ketemu di gereja ya, iya. mungkin dapat dimengerti ya. Uh -huh. Oke. Okay. Tetapi, kalau misalnya ketemu, masuk di restoran sama-sama, wah, kawat. Kemudian, sudah mulai curhat. Oh, ini soulmate. Ini <laughs> baik. Terima kasih, pendeta dan ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya: "Shalom, pendeta, ada seorang pria yang kejar-kejar saya, padahal saya sudah bilang bahwa saya sudah menikah." tolong masukkannya buat saya terima kasih Wah silakan Beneta. <laughs> ini harus 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 firm ya harus teguh ini ya dikejar-kejar terus biarpun kalau dia memang tidak ada menunjukkan perhatian nah. nggak akan ada hasilnya ya. jadi anda dikejar oleh saat mungkin uh, dia lihat ada suatu pengharapan hmm. ya. Ya. Jadi uh, anda tunjukkan bahwa anda sama sekali tidak bisa berharap bahwa anda mencintai keluarga anda, anda mencintai akan suami anda. Ya. Hmm. Uh, jangan anda misalnya justru bercerita dengan dia, kemudian menceritakan kelemahan suami. suami, wah gitu. itu bisa makin makin gencar dia punya kejaran. <laughs> ya. Tetapi anda katakan, uh, tetapi anda boleh tutup pintu sama sekali, oke? Okay? Ya. Yeah. No, I'm sorry, I'm married. Yeah. Ya. Kalau dia undang untuk makan atau dan sebagainya, ah, maafkan. Ah. Ya. Jadi jangan berikan harus, peluang yeah, sama harus sekali. Harus tegas, ya, tegas, tegas. Ya. tegas hmm. ya. Baik, terima kasih pemerintah dan Ibu pemerintah untuk jawabannya. Baik pertanyaan berikut. Mertua saya suka ikut campur di keluarga saya. Padahal saya sudah sering kasih masukan. Bahwa tidak boleh seperti itu. Gimana ini, pendeta? Ah, selagi pendeta ini pendeta. <laughs> jadi harus bicara. Sebenarnya, ini ter harus bicara kepada pasangannya, supaya pasangannya kasih tahu kepada mertuanya, kepada... Uh, kepada... Iya. Mamanya, mamanya atau bapaknya. Ya, sebab hmm. kalau dia yang bicara langsung kan nggak 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 mungkin ya. Sebenarnya jadi ada ada konflik. Iya. Ya. Hindarkan konflik. Jadi biarkanlah gunakan suami Anda untuk berbicara. Ma, ini kami sudah menikah, Ma. Iya. Ya. Kami sudah satu unit. Sudah satu unit. Jadi ini kami, Mama jangan turut campur, Ma. Iya. Ya. Jadi Ma jadi janganlah eh uh, uh, Anda langsung marah kepada Tua, Berta... ya. Tetapi biarlah Pasangan melalui anda pasangan, yang ya. berbicara kepada mamanya atau papanya, ya. biasanya mama itu yang selalu selalu campur itu menurut perempuan. Oke, terima kasih uh, untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa suami berpaling kepada orang lain secara diam-diam, padahal saya sudah melakukan segala sesuatu semampu saya? Saya bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Saya juga merawat anak-anak dengan baik dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Apakah dia sudah bosan dengan saya dan anak-anak atau perempuan di luar sana yang sangat agresif menggoda suami saya? Bagaimana saya harus bersikap? Mohon bantuannya Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Jadi segala eh, pertanyaan itu mengapa? Ya. Segala kemungkinan bisa terjadi. <coughs> Yaitu ya dari pihak perempuan sana yang agresif itu bisa jadi ya. Hmm. Kemudian suami Anda ya ingin untuk mendapatkan perhatian ya. Kemudian atau mungkin juga anda terlalu sibuk dengan anda punya pekerjaan di rumah tangga ataupun juga di kantor dan sebagainya sehingga anda tidak cukup memberikan perhatian kepadanya. Hmm. Ya. Jadi untuk mendapatkan perhatian maka perlulah berbagai macam usaha-usaha untuk bersama-sama, yaitu ya berbakti bersama-sama. Ya, ambil waktu buat kegiatan bersama, berlibur bersama-sama. Ya, jadi uh, itu semua uh, hubungan kasih itu masih tetap dapat disiram, dipupuk. ya dipupuk, dipupuk ya. ya dipupuk supaya dapat bersembuh dengan baik. Ya. Uh -huh. Tetapi kalau misalnya uh, kita sudah bahas ada perbedaan antara kebahagiaan laki-laki dan perempuan, ya. Dan oleh sebab uh, sang laki-laki uh, itu mengejar kepada karir dan sebagainya, sementara sang uh, istri selalu sibuk dengan uh, uh, pekerjaan rumah tangga, maka tidak ketemu ya hmm. dan akibatnya maka uh, dia uh, mendapatkan artinya kebetulan ada orang yang coba mengejar dia ataupun memberikan perhatian dan anda uh, suami anda merasa bahwa. Uh, dia lebih diperhatikan, ya. Maka akibatnya dia jadi tergoda, ya. Jadi kembali semua pihak, ya, harus coba menahan diri. Tetapi semua pihak harus berusaha supaya rumah tangganya itu dapat langgeng. Untuk itu, maka anda dalam kesibukan dengan anak-anak ataupun juga untuk pekerjaan, anda tetap memberikan perhatian kepada sang suami. Sebab sebagaimana tanaman itu harus disiram demikian juga kasih itu harus diekspresikan ya sehingga orang tidak merasa uh, apa namanya uh, tidak segar tanaman itu lagi tidak segar hubungannya itu lagi jadi perlu itu makanya dikatakan kita sudah ada spesial khusus ya untuk perlunya berlibur bersama-sama perlunya pergi ke gereja sama-sama berdoa bersama-sama Pokoknya lakukan aktivitas sama-sama. Ada beberapa program yang dibuat Saya, uh, dulu kami pernah ikut banyakkan memberikan seminar ya apa yang disebut marriage enrichment seminar. seminar. Ya. Ya. Dan marriage enrichment seminar itu sebetulnya. Ada juga beberapa program dari beberapa gereja, ya. Hmm. Uh, ada yang disebut marriage commitment, ada yang disebut marriage disebut encounter. Marriage encounter. Uh -huh. Itu marriage encounter itu dari dari gereja Katolik sebetulnya. Uh -huh. ya. Tetapi marriage encounter adalah supaya suami istri itu dapat tetap bertumbuh di dalam uh, pernikahan. Uh -huh. Dan salah satu prinsip daripada marriage enrichment seminar, ya misalnya adalah sang suami dengan istri menulis surat ya sepuluh mm -hmm. menit ya sesudah itu ya exchange uh, bertukar, bertukar uh, yeah. dia punya surat kemudian ya bahas untuk 10 menit <laughs> itu saya <laughs> tapi tiap hari <laughs> iya. waktu itu kita waktu ikuti uh, marriage encounter itu ada di depan kita mau tulis ya udah dua menit lewat aduh nggak tau apa yang mau ditulis nggak bisa dia tulis, dia bisa diekspresikan ya. Ya, sedangkan kita memang sudah memang sudah biasa, becah, ya, tulis becah, surat jadi gampang sekali Gampang untuk tulis sekali. Surat. Oh, ya. setengah, sudah selesai satu-satu hmm. satu halaman. Jadi hmm. memang mesti diekspresikan dan dan kalau memangnya kita memakai waktu untuk itu, maka kasih itu akan dip, dapat dipupuk. Yeah. Jadi itu adalah satu prinsip dalam berkomunikasi yang mm -hmm. sangat penting sekali. Jadi memupuk rumah, uh, memupuk yeah. komunikasi mm -hmm. suami istri tetap tunjukkan kasih sayang satu sama lain. Maka uh, pasangan tidak akan mudah untuk tertarik dengan orang lain. Mm -hmm. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Nah pertanyaan berikut ini malah kebalikannya nih dari pertanyaan yang tadi nih pendeta. Mm. Istri saya seorang wanita karir dan sering kerja sampai malam karena memang posisinya di kantor cukup baik atau bagus mungkin ya. Tapi kesibukannya membuat keluarga dan anak-anak terabaikan. Tolong nasihatnya pendeta. Nah, ini kembali kebalikannya dari yang tadi nih. Silakan yeah. Pendeta Ibu yeah. Pendeta. memang biar bagaimanapun sibuknya seorang istri, rumah tangga harus menjadi prioritas. Gitu, ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, maka harus ada suatu perundingan, ya. Yeah. Yeah. Uh, ini disebutkan istri anda sebagai career <coughs> woman, career woman. Nah, bagaimana anda? <coughs> nah. maksudnya suami apakah ka uh, mempunyai karir atau tidak? atau uh -huh. mungkin uh, houseband <coughs> atau houseband. Uh, <coughs> artinya yeah, istri yang tidak kerja. Ya, Is, jadi, istri yang karir, kerja, suami, suami yang nggak kerja suami ini. Jadi itu bisa juga terjadi, ya, ya walaupun tidak umum. Hmm. Ya. Jadi uh, istri yang tugas dan karir, misalnya ada seorang dokter, namanya dokter Aina Longway. Hmm. Ya. Uh, sebelum menikah. Ya. Sudah, ada persetujuan. sudah ada persetujuan, istri yang kerja dan sebagainya, suami yang pegang uh, masalah rumah tangga, ya hmm. termasuk dalam pendidikan anak-anak ataupun juga menyiapkan makanan dan sebagainya. Jadi waktu kita diundang makan, ya. istrinya duduk sama kita bercerita dan suaminya di dapur ambil ya, makanan, masak dan sebagainya. Ya. Ya, ya. Oke, okay, the food is ready, ya. lalu dia panggil kita makan sama-sama. Tapi mereka sudah setuju ini sebelum mereka Menikah, ya. jadi dan rumah tangganya bertahan, bertahan, ya, tetap wah, bagus, ya, ya. Uh, uh, puluhan tahun sampai uh, anak-anaknya besar dan sebagainya. Jadi uh, itu uh, kembali, ini saya mau tanyakan, itu bagaimana dengan anda? Apakah anda punya waktu dengan ya dengan anak-anak atau tidak? Ya, yeah. jadi kalau ini harus dirundingkan sebab uh, yang dicari adalah win-win solution, oke? Okay? Hmm. Tetapi saat yang sama kita tidak bisa mengharapkan bahwa istri tetap uh, dengan posisi yang tinggi, income yang tinggi. ya Kemudian saat yang sama uh, mempunyai waktu uh, juga dengan rumah tangga. Sebab istri juga hanya punya 24 jam. Ya. Hmm. Uh, suami juga punya 24 jam. Jadi hal ini harus dirundingkan. Yang sangat penting adalah anak-anak itu tidak bisa terbengkalai. Hmm. nah Jadi... Uh, kalau seandainya tetap di dalam Anda juga karir man artinya hmm. se seorang yang berkarir istri hmm. juga berkarir kemudian akibatnya anak, anak terbengkalai maka harus Anda beberapa solusi yang sangat penting misalnya hmm. supervisi anak yang baik ya yeah. bagaimana anak itu supaya dapat disupervisi dengan baik misalnya dulu okay. Nani. Ya, Nani, ya. Uh, dulu kami punya uh, kami minta kami punya uh, mertua mama saya jaga anak-anak. Hmm. Oke, okay. hmm. kenapa Kathleen? ya, Sibu. dia karir woman, dia di rumah sakit Advent. Hmm. Saya di universitas. Hmm. Hmm. Nah, sekarang anak kami Andrew, da eh, uh, the uh, Andrea, uh, Andrea dan Andrew, the Andrew, the Andrew, the Andrew, ya uh. Andrew, the Andrew, the uh, pakai oper ada oper, ya. kemudian, tapi saat yang sama, kami juga membantu. Ya, uh -huh. terus, Tidak. apa yang terjadi? ya uh, yang um, apa artinya tugas-tugas yang lain yang dapat didelegasikan didelegasikan Misalnya, kan kita di sini kan nggak ada tukang kebun. ya jadi untuk... 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 Uh, apa? Untuk rapiin itu kebun dan, lo, dan sebagainya. Kebunnya, ada ya di, delegasi aja, semua orang kontrakan, sama, di, di, di sama kontrak. orang lain. Hmm. ya. Kemudian dan bersihkan mereka, rumah, didelikasikan buat orang lain. Jadi waktu itu jadi digunakan hanya untuk mereka berdua dan anak-anak itu. Kemudian anak-anak itu tetap mendapatkan perhatian. Anak ini tidak pernah ditinggal sendirian. Sendirian sama sekali. Ya. Tidak pernah. Ya. Ya. Jadi harus selalu ada kami yang jaga. Jadi anak-anak, misalnya kalau misalnya kedua anak dan menantu harus pergi untuk praktek, ya, ya. maka mereka akan tunggu sampai kami datang ya baru baru mereka pergi ya. ya apalagi seperti masa libur sekarang ini ini kan sedang masa libur ya uh. jadi uh, kami bisa menjaga sampai 12 sampai 13 jam ya, ya satu hari ya, ya. Uh, untuk supaya ada waktu dengan anak-anak dan kami senang juga ya iya <laughs> karena main dengan cucu uh, ya. itu satu poin kemudian yang berikut ya tidak boleh lepas daripada waktu dengan keluarga ya jadi misalnya saya ambil contoh uh, anak saya laki, eh, artinya ya Andrea lah kita sebut ya dia hanya kerja dia sebagai orang karir dia ketua jurusan untuk bidang Eurogain. <laughs> dan dia kita sebutkan dokter five star dokter untuk lima <laughs> tahun berturut-turut dia terima penghargaan terus ya mm -hmm. jadi dia adalah seorang karir ya yeah. namun oke okay, dia tidak kerja Ya, pada hari Senin, ya. jadi uh, minggu Jum juga, minggu dan ya, dan Sabtu, Sab Sabtu, Minggu, Senin, dia tidak bekerja, dan uh, hari Jumat, ya, setengah hari, setengah hari. Hmm. Oke, okay. jadi dengan demikian, ya, uh, kami ada kebagian tiga hari, ya, ya untuk Yang lain, uh, suaminya, jadi tetap Anak. diatur supaya ada waktu dengan anak-anak. Jadi anak-anak ya. tidak terabaikan. Tidak hmm. abaikan. Kemudian uh, jadi uh, masa vacation berlibur, hmm. oke. Okay? Jadi mereka bisa terus-terusan kerja, dapatkan banyak uang ya. Tetapi walaupun mereka orang-orang uh, berkarir tetapi mereka ambil waktu, ambil untuk, waktu berlibur. untuk berlibur karena mereka pergi ke Utah ya. Nah. Mereka ski. Ya. <laughs> Kemudian mereka uh, minggu depan mau pergi California minggu depan sepuluh minggu depan, hari mereka ke California jadi kita bisa vacation <laughs> <laughs> ya jadi kita, jadi uh, mereka selalu ambil waktu ya dan uh, itu yang menyebabkan anak tidak terbengkalai yeah. ya dan anak-anak itu juga uh, merasa dirinya merasa, uh, di diperhatikan diperhatikan dan hmm. kita juga mengajak anak-anak itu untuk mulai bertanggung jawab oke okay? hmm. oke okay, breakfast ya mereka bisa siapkan breakfast sendiri hmm. ya? <laughs> uh, dalam supervisi kami hmm. tidak tinggalkan mereka tetapi misalnya uh, si Chelsea uh, umur 8 tahun oke okay? yeah. akan 8 tahun ya ya yeah, yeah. yeah. Dia sudah bisa bikin telur dadar sendiri. <laughs> Oke, okay. jadi uh, ajar mereka untuk mulai bekerja dan mereka langsung kalau misalnya habis cuci uh, makan langsung mereka suka untuk cuci piring dan sebagainya. Yeah. Jadi itu sudah mulai dari masa sangat kecil sekali yeah. ya, untuk dilatih bekerja. Jadi anak-anak, pokoknya anak-anak jangan sampai terabaikan. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini akan <coughs> akan berembuk dengan is dengan istrinya yang berkarya ini supaya sama-sama. Kita mempunyai waktu kebersamaan dengan anak-anak. Amin. Amin. Ini penjabarannya jawabannya ini panjang dan ini semakin kena ya buat kita juga sih karena kami berdua bekerja ini. Oke okay, dari tadi kami menyimak dengan betul ini. <tuh. 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 Terima, kasih terima kasih ya, terima kasih banyak untuk uh, jawabannya ya pendeta dan ibu. Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau mertua perempuan? dipengaruhi dengan ipar perempuan karena ibu mertua baik-baik saja, tetapi bila ipar perempuan datang mertua perempuan berubah sikap hmm. waduh, Silakan pendeta dari ibu <laughs> uh, saya rasa ini harusnya bicara juga melalui suaminya kan? hanya saya hmm. pikir iya, iya jawabnya adalah kasihilah mereka ya. jadi uh, anda tunjukkan perhatian ya uh, mungkin juga uh, ini ipar mau menunjukkan bahwa uh, uh, dia punya peranan ya. <lapan> salah satu hal yang sangat uh, yang sangat sensitif di dalam dunia ini adalah apa power yang disebut struggle. power ya. <lapan> power struggle. Mm -hmm. Jadi dia mau menunjukkan, jadi mertua mau tunjukkan power, ya, Ipar mau menunjukkan power, kadang-kadang suami menunjukkan power, ya. Artinya apa? Kuasa, yeah. ya. Mm -hmm. Nah, jadi power itu akan melumer ya kalau kita mengasihi sebab mengasihi adalah sebuah power. <laughs> jadi Anda caranya adalah Anda Jangan membalas ya sikap-sikap yang berubah atau yang tidak baik atau kasar ya. Tetapi ya, ingat saja sahut yang lembut ya memadamkan akan kegeraman. Ya itu Amsal 15 ayat 1. Jadi tetap sahut dengan baik ya. Kemudian tunjukkan kasih sayang, berikan Anda punya uh, gift ya. Uh, mertua datang berikan kesempatan untuk main-main dengan anak-anak dengan cucu-cucu ya kemudian berikan uh, pemberian ya jangan pernah datang ke rumah mertua atau ada tanpa ada membawa sesuatu kesempatan. ya jadi semua ini akan menyebabkan anda jadi rukun jadi anda tidak perlu harus menunjukkan kecemburuan ataupun juga perasaan tidak enak ya uh, kalau anda mengasihi anda pun juga akan dikasih. Kita baru uh, hari hari Sabtu itu ya dan wah senang sekali datang cucu bawa, Oma Oma, I, we made banana bread buat buat apa roti pisang itu. Ini we made it sama 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 Petri ini, Mbak. Jadi kalau memangnya memang dibawa sesuatu, apalagi dari cucu kepada mertua, wah, pasti akan senang sekali. Tapi pada saat yang sama juga harus beritahukan kepada suaminya bahwa mereka jangan terlalu ikut campur ya, karena ingat sudah satu unit ya. Kalau ikut campur nanti jadi jadi hmm. susah. Iya. Yeah. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, suami saya seorang pemabuk berat dan suka marah-marah bahkan suka main pukul saya butuh nasihatnya pendeta karena saya sudah tidak kuat lagi waduh ya silakan pendeta dan pendeta untuk menjawabnya uh, saya coba ceritakan memang ini satu hal yang berat ya hmm. namun saya ceritakan apa yang telah terjadi ya saat ada orang yang punya pengalaman yang sama hmm. ya. tetapi istrinya ya tetap menyayangi ya. Kemudian satu waktu suaminya ya, datang ya mabuk-mabuk dan dia bawa teman-temannya yang juga habis mabuk-mabuk. Ya, mau datang ke rumahnya. Tetapi apa yang dibuat oleh sang istri ya dia oh selamat datang selamat datang ya. Kemudian nanti saya siapkan makanan dan sebagainya ya. Kemudian uh, istrinya tetap baik ya. Kemudian Waktu makanan sudah siap dan datang, itu semua ya, teman-temannya yang mabuk itu sudah pada pergi, ya. Orang setanya ke mana mereka? Mereka pergi. Kemudian kenapa dia lihat kamu begitu baik sekali? Jadi mereka jadi segan. <laughs> Kemudian eh, sekarang saya mau tanya, ya kenapa kamu itu begitu baik padahal saya itu selalu kasar, suka main pukul dan suka mabuk. Kemudian sang istri kata. Ya, sob, saya mencintai kamu saya mencintai akan Tuhan ya saya tidak boleh bersikap me membalas dengan apapun tindakan jadi itu meluluhkan Rumah. akan hmm. sang suami sampai sang suami akhirnya aduh kamu begitu menyayangi saya harus menyayangi kamu jadi sejak itu dia tidak mau lagi minum ya. memang memang waktu hmm. saya dengar itu cerita itu wah bukan main hebat sekali hmm. tapi lagi-lagi dengan kekuatan dari Tuhan Ya. Jadi semoga ini memang berat sekali semoga ini ibu bisa juga melumerkan hati dari suaminya berkat kebaikannya dengan kekuatan dari Tuhan saja. Kemudian hmm. jadi itu satu poin yang kita mau sampaikan tetap mengasihi. Yang kedua yang harus diingat apa yang menyebabkan dia mabuk. Hmm. Oke, okay. atau suka minum. Sebab minum itu kadang-kadang oleh sebab ada sesuatu, ada yang, sesuatu kosong yang kosong dalam, dalam kehidupannya. Hmm. Ya. Ya. jadi sesuatu yang kosong di dalam dirinya, ya. mungkin ya pekerjaan atau mungkin masalah posisi, ya atau ketidakadilan dalam di kantor, ya. Jadi itu mungkin yang menyebabkan ini, maka itulah yang harus di, diobati ya kekosongan itulah yang harus isi diisi termasuk misalnya melalui kasih sayang suami uh, dari uh, kasih suami uh, kasih sayang daripada istri dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang <tuh> itu faktor ketiga yang saya ingin sampaikan adalah. Orang harus disadarkan bahwa mabuk itu adalah sesuatu perkara yang membahayakan seseorang. Ya, kenapa? Ya, oleh sebab kita sudah pernah bahas bahwa uh, uh, mabuk artinya ah, uh, alkohol menyebabkan dia punya hemoglobin itu menjadi sticky, Ih, ya, kena. lengket, ya. Hmm. Dan padahal hemoglobin itu kan membawa oksigen. oksigen. Hmm. Jadi akibatnya tidak bisa. Uh, masuk ke pembuluh-pembuluh darah yang kecil ya, picuery ya, hmm. That's why. jadi akibatnya apa? Banyak brain cell yang mati, mati. dan makin orang yang biasa mabuk dia punya jangka, dia punya otak itu makin lama makin mengecil. Hmm. Dan jadi kesehatan yang terganggu, dia bisa gampang dapatkan apa namanya? sirosis. Yeah. atrofi uh, daripada atrofi otaknya. Yeah. Atrofi otak dan juga dia punya yeah. hati liver. liver. Juga yeah. liver. Yeah. Masalah liver kemudian orang bisa mati cepat. Jadi yeah. coba pada saat ia tidak mabuk, ya yeah. ingatkan kepada dia resikonya daripada mabuk, ya. Yeah. Hmm. Jadi ke kemudian bagaimana pandangan daripada anak-anak? Apakah kamu juga mau supaya anak-anak jadi, jadi pemabuk dan sebagainya? Hmm. Jadi semua ini ya dengan kasih sayang dan sebagainya Didiskusi. boleh uh, ya didiskusikan dan boleh mengobati supaya dia bisa ya uh, pulih kembali. Pulih kembali. Nah, itu sudah berapa poin ketiga. Poin hmm. yang keempat ya mungkin harus ikut pergi berobat alcohol kepada uh, uh, alkohol AA ya yeah. alkohol Anonymous ya yeah. yeah. jadi alkohol Anonymous ini adalah satu organisasi untuk menolong mereka yang yang pemabuk pemabuk ya ada beberapa prinsip yang yeah, penting steps. salah satu stepnya ialah menyadari bahwa kita lemah Ya. Dan kita harus bergantung ya. kepada Atau Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Hmm. Kita tidak bisa mengalahkan kebiasaan ini kecuali dengan kuasa Tuhan. Ya. Ya. Kan ya. sudah pernah kita katakan ada waktu kita lakukan uh, mengenai bagaimana untuk stop smoking. Ada wanita yang dia selalu pegang batu. Dia bilang. Jadi waktu dia ikut kita punya stop smoking, dia bilang, ah, saya pegang batu ini. Inilah batu batu tuhan katanya the rock of god ketiga, tanpa Tuhan dia memakai ayat filipi 4 ayat 13 aku dapat melakukan sesuatunya dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan demikian juga dengan pemabuk ini selalu dia harus harus diingatkan alcohol anonymous yang katakan i cannot do this without god saya tidak bisa melawan uh, keinginan untuk mabuk-mabuk ini kecuali dengan kuasa Tuhan ya Oke, okay. saya rasa itu empat poin yang penting. Iya, terima kasih Hai. banyak untuk penjelasannya luar biasa, ya Pendeta dan Ibu. Uh, pertanyaan berikutnya, ada seorang teman yang istrinya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Tetapi kesempatan ini digunakan oleh salah satu anak buah teman ini, yaitu seorang wanita cantik yang masih muda, tetapi sudah menikah dan punya anak-anak yang masih kecil wanita ini mengguna menggoda bosnya yang akhirnya goyah dan berhubungan dengan dia mohon nasihat pendeta dan ibu untuk hal ini bagaimana caranya agar bisa disampaikan kepada mereka terima kasih silakan pendeta dan ibu <laughs> waduh ya hmm. uh, di sini uh, kita tidak tahu akhirnya dia tergoda apa ya. jadi kemudian apa berhubungan dengan dia artinya berhubungan ya apa maksudnya dengan berhubungan ya apakah mereka mempunyai hubungan yang intim begitu ya kemudian apakah itu berhubungan akhirnya menjadikan wanita ini sebagai istrinya istri ini punya anak tetapi apakah dia itu punya suami atau tidak ya uh, jadi uh, ini uh, tidak begitu jelas, namun beberapa hal yang uh, perlu diingat, ya, sebab so, ini ditanyakan bagaimana caranya agar disampaikan kepada mereka. Ya, ya, kalau mau disampaikan kepada mereka, maka harus disampaikan kepada pribadi masing-masing. Ya, sebab so, hmm. nasihatnya berbeda. Hmm. Ya, Jadi, kalau untuk sang suami, ya, ya, bisa ditanya, ya. Apakah sudah pikir jauh? Ya. Apakah sudah disetujui eh, oleh anak-anaknya? Apakah ya, apakah hmm. sampai berapa jauh? Hmm. Kalau dia punya suami, apakah tidak tahu bahwa ini adalah suatu pelanggaran? Iya, hmm. bahwa ini pelanggaran, ya, di dalam hukum Tuhan ataupun juga pelanggaran kepada pemerintah, juga, pemerintah, pemerintah. dan sebagainya. Ya, karena kan harus disadarkan. Apakah sudah pikir panjang? ya akan Apakah siap untuk menang resiko ya kadang-kadang hmm. kan orang nih kalau tergoda itu ya kadang-kadang dia tidak bisa pikir uh, pikir dengan hmm. <laughs> dengan panjang ya hmm. jadi perlu diingatkan ya uh, perlu diingatkan apa Apakah dia saya tidak tahu juga apakah ini satu gereja atau satu iman dan sebagainya kemudian uh, kembali kepada arti berhubungan ya hmm. situ sampai berapa jauh itu, itu kata berhubungan Hmm. Jadi ya, uh, itu nasihat kepada sang suami supaya untuk uh, berpikir dengan baik dan sebagainya, jangan cepat uh, emosi dan sebagainya. Tetapi kalau untuk wanita, ya yang menggoda, ya hmm. maka uh, uh, nasihatnya berbeda, ya. ya yaitu nasihatnya ini ya apakah ini adalah apakah dia punya istri dan suami atau tidak juga ya kemudian apakah ini tujuannya hanya bergaul kalau kebetulan dia punya dia tidak ada suami ya dan ternyata mereka itu cocok satu sama lain, ya bisa saja jadi menikah ya, ya e, apalagi kalau sudah satu iman dan sebagainya. Ya, tetapi kalau misalnya tujuannya ini hanya untuk menggoda untuk dapatkan uangnya dan sebagainya, <laughs> dan dia sendiri punya rumah tangga, ini rumah tangga jadi jadi hancur Pecat. ya, jadi pecah. Jadi itu satu hal yang harus di, dihindarkan. Tetapi prinsip, hal yang sangat penting ialah begini, ya harus diketahui. Pada saat sang suami, ya, ya, sang bapak kita sebut, ya, pada saat sang bapak uh, sedang uh, kehilangan, kehilangan istri. istri dalam masa sedih, hmm. memang dia memerlukan seseorang, S ya. ya, yang bisa menjadi pengganti. Ya. Ya. Nah, dalam keadaan yang demikian, kadang-kadang dia bertindak secara emosi, ya, dan uh, tanpa pertimbangan yang tepat. Ya, dan itulah yang harus disadarkan. Ya, ya, oleh anda kalau ini adalah anda yang mau coba menolong, ya, coba disadarkan jangan terburu-buru, ya. ya, apakah ya. dia orang yang tepat, ya. ya, jangan hanya untuk mengisi kesepian atau kesedihan, ya, tetapi ya. akhirnya membawa rumah tangga yang hancur berantakan. Kan kita sudah bahas juga di dalam perkawinan kedua bahwa yang penting kita harus uh, juga mendapat persetujuan dari anak-anak. Misalnya kalau ini bos ini ini uh, istrinya sudah meninggal dan anak-anaknya apakah setuju gak dengan perempuan ini jadi memang banyak faktor kan sudah kita bahas secara terperinci bagaimana perkawinan kedua itu supaya langgeng jangan jangan salah langkah ya baik terima kasih pendeta ibu pendeta untuk jawabannya nah, ini memang satu nasihat yang bagus ya mudah-mudahan hmm. orang itu bisa memberitahukan ini sepertinya orang uh, luar ini yang ingin coba memberikan masukan kepada mereka ini Sepertinya. Terima kasih, pendeta Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut tentang space invaders. Apakah ini antara suami istri ke orang lain, atau bisakah antara suami dan istri? Apakah bisa ada ruang privasi antara suami dan istri sehingga bisa menolong situasi keluarga? Saya kurang mengerti tentang space invaders ini. Mungkin Pendeta Ibu tahu. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, yeah. space invaders ini artinya orang <coughs> masing-masing suami dan istri harus mempunyai privacy, ya. Yeah. Oh. Privacy. Saya so, 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 tadi kita terangkan bagaimana. Sedangkan anak-anak, cucu kita yang masih kecil, si Chelsea dan Caitlin Caitlin katakan Chelsea, I want to play with you, saya hmm. mau main sama. Dia. No, I want to play by myself. Jadi kasih ada waktu di mana dia mau main-main sendiri. Nanti dia bilang, oke. Okay. Hmm. Caitlin kamu main sendiri dulu, Chelsea main sendiri nanti sesudah 10 menit baru mereka sama-sama. Demikian juga dengan suami istri. Ada istri yang mau uh, untuk renungan sendirian ya, maunya berbicara dengan Tuhan sendirian. Jadi give me space. Jadi ada satu satu waktu di mana suami itu mau sendirian, istri pun mau sendirian. Jadi itu harus di respect atau harus dihormati itu yang dimaksudkan dengan space invader jadi uh, saya artinya kami jelaskan dua poin tadi yeah. ya yaitu antara suami dan istri See. ya sering adanya privacy sendiri mm. tetapi juga ya Orang space lain. antara suami istri yang tidak melibatkan akan orang yang ketiga, ketiga. Hmm. yang coba mengambil space mereka. Hmm. Makanya kami berikan dua ayat tadi. Ya, yeah. <laughs> yeah. yeah. kami berikan dua ayat. Satu adalah pengalaman daripada Sarah dengan yeah. Hagar, Hagar yang, yang mengusir. Artinya kenapa sebab space-nya harus di, uh, uh, space-nya telah diambil. Oke, okay. hmm. jadi perlu apa namanya? satu privacy kemudian yang kawan berikan lagi ayat yang lain yaitu kalau misalnya uh, bertarak untuk suatu masa uh, tertentu tapi ya, jangan terlalu lama jangan terlalu lama artinya hmm. dia suka untuk menyendiri kenapa hmm. tujuannya dalam berhubungan dengan Tuhan hmm. oke okay? jadi jangan coba dia diambil space-nya untuk uh, perhapus tersebut. Yeah. Saya ingat ada satu uh, ceramah yang kita ikuti di mana ini ini istri daripada ministerial secretary dari General Conference. Jadi waktu itu dia katakan, Aduh saya mau ini, give me space, give me space, biarlah saya mempunyai waktu sendiri. Jangan terus di, di harus ada ada satu masa di mana kita mau sendiri aja. Satu masa kita mau. Berhubungan dengan Tuhan sendiri, kita nggak mau dikacau-kacau, ya. Artinya, supaya kita bisa mempunyai ya, waktu yang menyenangkan berbicara dengan Tuhan sendiri, itu yang maksudnya dengan uh, "give me space". Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan keterangan yang yang lebih jelas, ya, "space" untuk suami, "space" untuk istri, dan begitu juga suami istri, supaya "space" jangan ada orang lain yang masuk untuk uh, mengambil "space" antara kedua suami istri. Terima kasih, peneta-peneta penjelasannya, Wah, semakin jelas lah ya. Iya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan sebagai istri sehingga suami saya tidak melihat rumput hijau di luar sana? Silakan peneta dan ibu. Oh, iya. Iya, yang dibuat oleh istri Anda harus tetap segar Dan... sehingga Anda menjadi rumput hijau yang <laughs> selalu disenangin. <laughs> <laughs> Tapi ya. itu memang grass looks greener itu oh, sering sekali kita lihat. Wah, tetangga kita punya rumput lebih hijau daripada oh. ini. Padahal sudah pergi ke tetangga, eh ada juga lalang-lalangnya. <laughs> Jadi kembali satu kalau tadi soal rumput, saya ingin sampaikan dengan satu kalimat makan, ya. Hmm. Orang yang lapar akan makan apa saja. Ya. Jadi jangan sampai sang suami anda lapar. kelaparan kasih sayang. Oke, kalau <laughs> okay. dia sampai kelaparan kasih sayang oleh sebab anda terlalu sibuk tidak memberikan perhatian kepada dia dan sebagainya maka dia akan makan apa saja. Ya. Lalang pun dia makan. <laughs> yang bukan miliknya pun ya, ya dia akan makan. Ya. Jadi, kalau orang kelaparan, apa saja dia makan? Ya. Jadi, penting sekali. Jadi, kalau misalnya, tanya, apa yang harus dibuat? Ya, Anda tunjukkan apa, kasih sayang, ya, Anda tetap menarik, Anda tetap hijau, artinya uh, tetap ya. segar, ya, ya. Um, tetap menyayangi. Maka, kalau orang sudah kenyang, dia tidak akan mau cari makan lagi. Hmm. Bahasa kasih, <laughs> baik. Terima kasih, Pendeta, dan ibu pendeta untuk jawabannya ya, ada satu patah belum tentu rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri ya tetap rumput sendiri iya betul indah. Ya. baik terima kasih hanya waktu kita sudah habis lagi nih pendeta dan ibu pendeta dan kita harus oh. mengakhiri meng meng episode kali ini walaupun masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga nah, kami berterima kasih kepada para pemirsa yang sangat antusias mengirimkan pertanyaan kembali kami ingatkan jangan khawatir kami akan uh, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab malam hari ini di episode yang datang di Senin depan. Untuk itu, waktunya kami persilakan kepada Pendeta Kutara untuk closing statement-nya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh semua rumah tangga. Hmm. Namun, dasar rumah tangga yang kokoh adalah jika hubungan dengan Tuhan hmm. itu kokoh. Hmm. Ya. Kemudian banyak masalah-masalah yang lain yang dapat juga diperkembang, artinya diatasi ya dengan kuasa pertolongan Tuhan, ya yaitu hubungan dengan ipar, masalah keuangan ataupun juga di dalam kegiatan-kegiatan kita haruslah kegiatan-kegiatan yang beralaskan kepada prinsip kita. Jadi demikian dasar itu kuat sekali. Hmm. Jadi walaupun banyak gelombang yang menimpa, godaan yang datang dari mana-mana dan rumah tangga kita dapat kokoh berdiri dengan teguh sebab dasarnya adalah Tuhan kita. Biarlah ini menjadi bagian daripada semua uh, keluarga dari para para pemirsa sekalian. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Kami mengundang pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur resab. kami dapat membahas masalah yang sangat penting untuk kebahagiaan rumah tangga masing-masing. Hmm. Kiranya kami selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat rumah tangga kami. Ya. Hmm. Dengan lebih dekat kepada Tuhan, kami dapat lebih dekat satu sama lain. Hmm. Kami menaruh perhatian kepada semua rumah tangga yang mempunyai masalah. Biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan dan segala masalah itu dapat diatasi sesuai dengan bimbingan yang berasal daripada Tuhan. Dan berkati akan Hope Channel Indonesia, berhati, berkati akan Leo Fitri, kami semua Tuhan boleh berkati. Supaya boleh tetap hidup untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hmm. menguatkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. pendeta dan ibu pendeta kuntaraf Sampai jumpa Senin depan dalam Happy episode birthday. berikutnya. Terima kasih Bye. banyak. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye. Selamat sehat selalu. Bye. Okay. baik, saat ini kita akan kembalikan lagi kepada MC kita di sedar, studio, di studio Sop Dian, <Sop dari Dian Pangandahen terima Silakan. kasih keluarga Ibu uh, Bapak Leo dan Ibu Fitri yang telah memandu acara Obsesi Hati ini, sampai jumpa di episode selanjutnya oke, terima, okay, terima kasih. kasih jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini Anda masih bisa saksikan melalui siaran Palabola TV Kabel IndiHome, channel 870 atau melalui akun Facebook ataupun YouTube Hop Channel Indonesia dan YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hop Channel Indonesia baik reguler maupun siaran langsung hari Senin sampai hari Sabat. Anda bisa menyaksikan selama 24 jam melalui website kami di hopchannel.id dan melalui Hop Channel Indonesia dan dengan mengunduh App Store maupun Play Store gadget Anda, sahabat. hope Channel Indonesia selalu terbuka menerima setiap permintaan doa, ataupun pertanyaan Anda, ataupun usulan topik pembahasan. Episode berikutnya, obsesi hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.